di lomba lari virtual 10K yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri sudah dilepas untuk atlet Pekarjaya Athletic Club Tanjung Pinang secara sekaligus pelari putri, putra dan kategori umum serta pelajar ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pelari yang ambil bagian dalam ini termasuk 2 pelari cilik wanita binaan dari Mekarjaya Atletik. Di depan pelari andalan sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya, terutama pelari elit wanita yang dipeseri oleh Amri. Putaran kedua sudah dilewati dengan catatan waktu 2 menit 57 detik. Masuki putaran ketiga di mana satu putaran race lintasan lari ini berjarak sekitar 400 meter. Berarti dengan kecepatan pace di bawah 4 menit per kilogram per kilometer.
putaran keempat sudah dilewati. Cilik. Pimpinan pelari di depan ada Coach Eddy masih bertahan di kelompok pelari terdepan. Putaran kelima dengan masih di bawah waktu 10 menit. Udah selesai kerjanya, Pak? Tinggal nyiram. Oh, tinggal nyiram aja. Masuki putaran ke 6. 6 kali 4 berarti 2 kilo, 2,4 kilo sudah dilewati dengan catatan waktu di bawah 11 menit. Coach
Ini luar biasa, masih bisa mengimbangi pelari-pelari kelompok terdepan. Semakin jauh meninggalkan lari depan. Siapa yang depan itu, Bang? Yang baju hitam? Yang nomor satu? Hah? Riyandi ya? Semakin jauh dia meninggalkan pelari nomor 2 dan 3.
Ya, Riyandi masih tetap semangat, rileks sepertinya masih. Biar melihat HP-nya. Ya, rupanya Bima terlampaui oleh Coach Edi. Tapi masih sama-sama rileks. Ya, kita lihat pelari wanita. Yurnita masih tetap memimpin. Jalan dulu boleh deh. Jalan dulu, nanti baru sama.
Overlap tuh si Bima. Thank you.
Sampai di peserin juga. Ayo, Pak Edi. Beralih ke Riyandi yang masih tetap rileks berada di depan. Kalau baru separuh kayak terlanjur azan, Bang. Terlanjur azan kayaknya. Terlanjur azan maghrib. Nah tadi mulai dah agak lambat kan. Kalau masih bertahan. Boleh, boleh, bisa, dah, ini loh, kan?
100 meter lagi kalian dia akan finish pelari terdepan. Saat ini waktu masih sudah berjalan 36 menit dan dia nampak menggas pol menjelang satu putaran lagi. Akhirnya overlap dengan Coach Eddy yang ada di posisi kedua. Suasana langit sudah semakin gelap jelang senja. Finish. Coach Eddy finish. Ya, Ucok atau Bima akhirnya finish. Oh, satu putaran lagi. Finish 10 kah? Pak Eddy. Thank you.
cok, akhirnya finish di posisi kedua pelajar. Karena waktu maghrib sudah masuk, kita sampai sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.